pula jangan nak seronok sangat. Sorry. Dia ni seronok sangat tau. Tapi suara tak adalah sedap mana. Patutlah tak menang AF dulu. Patutlah kalah AF kan. Patutlah tak menang AF dulu kan. Okey, anda masih bersama Dayang, masih bersama Ben, masih lagi bersama Duke dan juga Syahir. Thank you Bella Luna Band. Yes. Okey, dan biasanya Dayang dan Ahmad akan macam keep score lah kan. Ada hashtag Team Ahmad, hashtag Team Dayang. So saya hari ini dengan penuh bangga sekali lagi saya nak ingatkan Ahmad dah pesan kat saya sebelum dia pergi London. Daripada London tu dia pergi Kunshan. London. Memanglah. Okey, betul. London dulu. Lepas tu dia naik bas pergi Kunshan. Okey. Okay. So masa sebelum tu Ahmad dah bagi tahu saya, saya mewakili dia. Sekarang ni skor 3 sama. So saya hashtag Team Ahmad pada hari ini. Guy power dan boy power. Boy power. Boy power. Kenapa? Kau tak cakap aku tak cukup jantan ke? Tak. Kita kan muda lagi, Bun. Oh, yes, boy. Yes. Kita baru guy dalam lingkungan 18. 18, 19. Macam tu je. Okey, jadi kita akan mulakan segmen ini dengan soalan pernah tak pernah. Jadi dia pernah terlibat dengan soalan pernah tak pernah ni musim lepas. Jadi Syahir nak explain sikit. Jawapan dia pernah ataupun tak pernah je untuk semua soalan yang akan kami tanya, tapi syarat dia kena jujur. Tu je, simple sangat. Tak pernah main. Ah, boleh? Okay. So, memang of course kita tak akan bagi tahu soalan tu soalan apalah kan. Walaupun Syahir cuba tanya dari tadi. Okey, soalan sama untuk dua-dua. Okey. So kita start dengan Syahir, lepas tu kita ke Duke, Syahir Duke macam tu. Tapi sebelum tu, Bella Luna. Take it away, brother. Okey, dia dah pasang lagu. Kita akan tanya soalan kepada kedua-dua mereka di mana mereka akan jawab dengan serentak, Ben. Okey. Dua-dua kena flip, pernah ataupun tak pernah at the same time, okey. Eh? So I will ask them the first question. Pernah ke tak pernah terfikir menjadi juara Division 1 Asia? Tak pernah. Pernah. Sabarlah bagi pernah jawab. Pernah. Excited nak tahu. Oh, dia macam pernah. Duke dia dah tahu dah. Dua-dua memang ada azam nak menang lah. Kan? Ya. Bila dapat azam ni? Baru-baru je kan ataupun dah lama dia kecil lagi. Macam Duke dia fikir bila teammate aku lain semua dah terer macam aku, dia confirm kita menang. Syahir? Memang rasa macam tak pernah jugalah. Uh-huh. Rasa boleh menang Division 1. Lepas tu dah last year pun dah tengok team and then dah main Division 1 tahun lepas. So kita orang rasa macam ya, kita orang sebenarnya mampu boleh menang. Cuma mungkin masa tu belum lagi. So belum rezeki lah kan. Belum rezeki. Okey, soalan ni memang kena jujur bro. Straight jujur, sejujur-jujurnya. Pernah tak korang tackle pihak lawan dengan niat nak cederakan dia sebab kau betul-betul benci dia? Saya benci dia orang ni. Muka kerek ke kan? Tak ada sampai nak cederakan dia. Sampai pernah? Pernah. Tapi tak ada sampai rasa nak cederakan dia. Okey, tapi memang bengang lah. Nak cek pasal. Warning lah, warning. Warning. Pernah. Tapi bukan betul. Laki Jepun mana ni, bro? Just want to make them feel like we are strong team as well. Ah, macam tu lah. Untuk cederakan dia tu tak lah. Tak adalah. But to show, orang kata authority lah kan. Okay, okay, next question. Pernah ke tak pernah tengking orang sampai orang tu nangis? Syahir. Wow, marah pasal orang tu nangis. Pernah Syahir? Sekejap. Tak kisah siapa pun. Adik ke kucing ke siapa. Pernah. Takutnya. Siapa bro? Sampai tak ada sampai nangis. Tapi okey. Tengking je lah. Tengking ah. Duke? Pernah. Siapa? Kalau boleh tengok. Dalam teammate lah macam. Teammate, siapa ni nangis? Bukan menangis, dia komplain lah. Dia macam sedih. Dia komplain. Dia balik ke tak? Aku sedih. Dia tengking aku. Macam, siapa dia ni kan? Seterusnya, pernah tak jumpa opponent yang memang psycho? Bukan psycho sampai macam dia menangis atas padang ke apa? Tak ada. Macam psycho lah, psycho atas padang. Perang psikologi lah masa tu. Ada tak? Ada. Okey, Duke. Pernah? Ada. Dia. Bila? Cerita sikit. Dia local boy. Dia pernah macam dia main Super League. Local. Ya. Dia ni jenis game dia apa, tak apa-apa ni pun. Tapi suara dia tu jenis, boy, cerikan ni. Bila saya cakap ni pun mungkin ramai player rugby dah tahu. So, saya tak nak beritahu nama apa. Tapi dia sendiri tahu. Main hancur tapi jengit bagai macam dia paling terik. Aduh. Pernah juga? Pernah. Adakah orang yang sama? Tak. Tapi selalunya biasalah rugby kan dalam game. Okay, ini soalan best ni. Soalan best. Okay, ini soalan best ni seterusnya. Saya nak tanya kepada dua orang jejaka gagah perkasa kita ni. Pernah tak peminat dekat social media ajak keluar dating? Jom keluar minum kopi ke apa? Ada tak? Perempuan-perempuan macam Dayang ke? Tak, saya takkan buat macam tu, Ben. Contohlah, rupa macam Dayang tapi bukan Dayang lah. Wow. Kat Jepun ke? You dengan Jepun you je. Sebab dia duduk sana, bro. Bro, sis.
bro. Ha, you panggil I bro. Sorry. Macam bro. Tak, aku rasa macam aku banyak rasa jiwa lelaki sebelah aku ni. Masalah. Okey, Dinesh. Ha. Adalah seorang dia macam ajar keluar kopi. Local ke international ke? Local. Local. Yeah. And then now you guys are good friends. Oh, good friends. Friend je. Tak lebih lah. Rasa tak pernah, tapi kalau pernah pun dia main-main je. Lepas tu sekali dia main-main je. Sian dia, bro. Dia delete komen tu ke apa? Taklah. Lepas tu dia cakap aja je main-main je. Oh, ya. Tapi dia bagi nombor phone. Jumpa dia. Ajak jom lah bila nak keluar dating, jom lah. Tapi dah main-main je. Maybe masa dia hantar komen tu. Aku bencilah perempuan macam tu. Tak. Rasanya masa tu kan dia ajak betul-betul. Tapi dia tak confident. Tak ada yang salah sama sekali. Dan itulah permainan wanita sama sekali. Tak, bukan. Wanita takkan buat macam tu. Okey, tak apa. Kita gaduh lepas ni. Soalan seterusnya, Pak Kata Producer. Pernah ke tak pernah menangis disebabkan seorang perempuan, seorang gadis yang dusta belaka tak? Duke. Ataupun main-main masa ajak keluar kopi. Macam Dayang lah, suka sakit hati lelaki. Tak pernah. Duke. Tak pernah nangis. Apa barang nangis bersama perempuan kan? Korang rugby player, bro. This is brotherhood, bro. Apa barang? Okay. Ben ni banyak sangat cakap. Kita tanya soalan seterusnya. Pernah tak cuba tackle gadis? Lepas tu kata, I'm a rugby player, you know? Tak payah cakap tengok badan dia, Dayang. Ada tak? Mesti ada. Ataupun kau macam you flex your muscle kat sini ke? Hey, do you want to go out with me sometime? Tak sampai macam tu lah. Tapi macam, play rugby macam tu adalah. Dia, tapi kau imagine apa? Bila kat Japan, konnichiwa. Konnichiwa, jangan bagi aku kecewa. Cahit? Tak pernah, tapi macam boleh je idea tu untuk lepas ni. Bro. Kita dah bagi dia idea. Eloklah tu dia. Kan, tak. Dia bukan setakat kata, I rugby player tau. I champion tau. Dia cakap dia champion. Sekarang ni boleh tambah dalam resume. Boleh tambah lagi tau. Okey, seterusnya Dayang. Pernah ke tak pernah sakit perut semasa pertandingan ataupun perlawanan dan apa yang korang buat lepas tu? Okey, Syahir dulu. Tak pernah pun, tapi kalau tahu ada game, maybe kita just pandai-pandai. Masa nak terceret ke apa? Masa betul-betul exactly game, tak pernah. Taklah, before game, dia kena kontrol makan, kontrol diet semua kan? Okey, so memang ada. Tak, kadang-kadang benda tu tak sihat, bro. Nak buat macam mana? Sister, sorry, bro lagi. Tak pernah juga. Tak pernah, tak best. Next question. Pernah ke tak pernah gagal untuk kawal emosi semasa beraksi di padang? Jadi bermarah sangat-sangat. Lepas tu marah orang tu. Nak kat kuning ke, kat merah ke? Nak tak? Tipu lah, tak pernah. Okeylah. Kan? Insiden paling teruk lah, Syahir. Insiden paling teruk yang awak tak boleh kawal emosi. Kalau selalunya tak ada marah, kawal emosi. Kalau opponent tu marah, memang marah kan. Tapi yalah, kalau kat teammate tu adalah kadang-kadang feel macam tactical sekali atau 2-3 kali macam tak tadi ada. Kadang-kadang termarah sikit lah. Lepas game pun tak ada lah. Tak ada. Tak ada gaduh luar padang ke. Yeah. Jumpa dekat 7E ke gaduh kat tepi ke. Gaduh kat 7E. Diup. Pernah. Weh bro, cerita bro. Cerita. Tak ada. Macam yang last game yang lawan Sri Lanka. Okey. Yang kena satu yellow card. Last 3 minit, ada lagi 3 minit. Game dah habis. Dia tak dapat score try tapi, Sri Lanka. Lepas tu saya macam, saya dah save bola tu tapi referee macam dia bagi dia orang try. So macam, tak try lagi, tengok dulu. So we not supposed to talk to the referee but I did talk and I'm like, look down first, you don't just simply decision, call it. Make decision macam tu je lah. And then, I got the yellow card. So. Kalau aku dia buat aku sah, aku main Jepun tak ada bukan referee macam ni. Okay, next question. Okay, soalan yang terakhir sahaja. Okay, ini paling best. Pernah ke tak pernah korang terfikir untuk jadi model? Model. Sebab tengok korang semua badan berketul-ketul kan. Macam Duke lah, Duke. Tak pernah ke? You got the height, you know, fit, main gym. Pernah. Pernah? Pernah. Dapat offer? Pernah lah. Tak pernah dapat offer. Main-main je, just ni. Sorok-sorok je lah, model Instagram. Model Instagram tak? Model Instagram. Malu pula diorang tanya. Jadi kau tanya soalan macam ni, dia jadi malu pula. Okey, itu soalan. Pernah tak pernah, kita nak kata thank you kepada mereka. Terima kasih juga kepada Bella Luna. Apa dia? Thank you to Bella Luna. Thank you juga kepada Bella Luna. Sebab suasa music iringan yang terbaik. Lalu main the best Dayang. Pandai kau gedik dengan diorang. Pandai. Okay. Dan kita ada message yang istimewa daripada sahabat baik kita yang sudah pun kita lupakan, iaitu Ahmad Syarazat Sani. Jadi apakah message yang mahu disampaikan oleh Ahmad itu? Jom kita saksikan.
Hello, apa khabar? Ni hao ma. Saya amat merindui keluarga Sorakan 12, Bila Luna, Dayang. Terima kasih kepada Burn kerana sudi menjadi tunjang pada tim Ahmed minggu ini dalam ketiadaan saya. Dan saya ada kejutan untuk kalian di mana Iskandar Zulkarnain Zainuddin serta Datuk Liu Chong Wei, dua jaga badminton negara, sudi untuk menjadi sebahagian sama ada daripada tim Ahmed ataupun tim Dayang dalam pertemuan satu mata, di mana pemenang akan menghadiahkan mata buat sama ada tim Ahmed ataupun tim Dayang, dengan Burn dan juga Dayang memerlukan pemilihan yang tepat untuk pasukan mereka minggu ini. Juri-juri yang sudah saya pilih hebat untuk menentukan kesahian perlawanan ini. Jurulatih Persorangan Negara Hendrawan serta pengarah teknikal BM Morton Frost. Kita saksikan perlawanan ini. Burn, tolong pilih dengan tepat. Okey, nak pilih jawapan ni. Okey dah. Asal pendek je jawapan kau. Sebab I tulis cepat. Nama penuh lah Dayang. Nama penuh lah ni. Okey. Okey, ready? Kita count 1 2 3 lepas tu kita tunjuk kat kamera. Tunjuk 1 2 3. Nampak tak? Okey, kenapa saya pilih Iskandar Zulkarnain adalah disebabkan ini praktis je. Kau ingat Lee Chow Wei nak main betul-betul? Dia main relax je. Confirm Lee Chow Wei punya menang, bro. Saya pula pilih Lee Chong Wei sebab praktis tak praktis, dia dah champion kot. Dan number one dulu. Memang tak dia nak gaduh lagi. Dia kau kena faham, Dayang. Dia bagi can dekat adik dia. Tak ada. Dalam sukan tiada istilah bagi can. Okey, tak apa. Kita tengok jawapan dia, jom. Pertemuan satu mata akhirnya memihak kepada Datuk Lee Chong Wei dan diharapkan agar Burn membuat keputusan yang tepat bagi tim Ahmed. Itu sahaja pertemuan daripada saya dan jurukamera Ezrin Isa dari Pusat Sukan Kunsan. Tahniah kepada skuad rugby negara dan kepada Dayang dan juga penyokong Sorakan 12. Kita jumpa lagi pada masa akan datang dan kekal bersama kami di Astro Arena saluran 801 untuk perkembangan terkini skuad pilot Thomas dan juga skuad pilot Uber Negara. Bye-bye. Satu lagi mata untuk hashtag Team Dayang. Jadi sekarang ni Ahmed, thank you tau untuk poin tu. What do you have to say for yourself? Perlu ke kau? Yalah, relegator. Perlu ke kau buat semua tu? Perlu. Dah menang-menang lah. Perlu. Okey, jangan buang masa, Ben. Ben ni suka sangatlah buang masa. Kita ada game. Kita ada lagi satu game yang di mana saya berpeluang untuk kutip mata lagi. Saya akan berpasangan dengan Duke ataupun Dugro Krishnan dan Dayang akan bersama dengan Shahir dan kita akan dapat banyak lagi points untuk Team Dayang. Yeah, okey. Dan untuk menerangkan game ni macam mana untuk anda yang mungkin first time tengok sorakan ke apa. Ini adalah charades di mana kita akan keluarkan satu-satu Dayang. Kita akan pilih salah satu nombor ni. Dayang, okey, katakanlah kan, Team Dayang dengan Shahir akan pilih satu ni. Dayang yang akan lakonkan sesuatu. Okay. Lepas tu, masa tu Shahir tanpa suara, tanpa tulis, tanpa apa tau. Yes. Dia kena senyap je. Lepas tu Shahir akan teka apa yang Dayang lakukan. Lakonkan je lah. Yes. Dan dia ada tiga jenis kategori, ada tiga tema. Jadi tema dia sama ada TV ataupun movie ataupun nyanyi. Lagu. Lagu bukan nyanyi. Lagu. Ha, samalah lagu. Okey. Dayang over lah lakonan. Lagu. Jadi siapa nak start dulu? Okey. Start dululah. Dayang start dulu. Okey. Are you ready? Silakan saya duduk dulu. Okey. Silakan duduk, Ben. Saya pun nak tengok macam mana lakonannya jadi kita. Dan saya akan memulakan collection satu lagi point untuk Team Dayang. Shahir, nak pilih nombor? Okey. Awak boleh duduk, pilih je nombor. Nombor juara, nombor sang juara. Apa dia? Nombor berapa? Nombor 6. Bukan nombor 1 ke nombor juara? Okay, nombor 6 macam nombor tak elok. Okey. Okey. TV. Macam kotak je dah. TV show. Evolusi KL Drift ni, aku tolong kenapa? Kita jangan cakap, bro. Dorang je. Kita nak diorang kalah. Yep. KL Drift. No movie. Cars. Cars kartun ni, Cars. No. Kalah. Top gear. Tak, lain kali kau kena kata top. Macam tu, top. Gear. I never buat macam tu. Sejak bila gear macam ni? Gear belah kiri. Nyatan.
kiri, sebelah kiri. Tak apa-apa, bijak lah Dayang. Excuse me, cakap orang tengok nanti. Okay. Tim burn apa ke tak? Duke, let's show them how to do this lah, bro. Okay, bro. This is brotherhood, okay, bro? Are you ready? Choose one number, bro. Number two, brother. Okay. Kita berapa minit ni? Seminit, eh? 30 saat, bro. Susah, bro. Yeah. Aku cakap awal-awal, eh? Kategori? Very difficult. Okay. Hey, sabarlah! Kategori apa? Okay. Kategori ni, okay? Yes. Eh, apa aku cakap ni? Okay. Ready? One, two, go! Never. Four, one. Never four, one, four, one. Never, no. Woman. No cry. Film. Oldies. Cuba. Aku nak cakap tapi bunyi dia macam tak elok lah nanti kalau aku cakap. 5, 4, 3, 2, 1, sampai sudah dah. Tahu tak? Kalau macam ni kan The Matrix. The Matrix. Nampak macam kau berenang. Kau berenang. Macam ni. Dayang, nampak macam kau berenang ke belakang ke 70-an. Okay, whatever. Okay, saya nak duduk. Dayang, duduk. Aku nak juga sekolah. Okay. Duke, you nak berlakon ke you nak etika? Dah lah, saya teka. You dah teka? Dia malu nak lakon tu. Okay, pilih nombor. Nombor satu. Okay. Alright. TV. Movie. Okay. Susahnya! Aduh, macam mana ni? Elvis. 5, 4, 3, 2, 1. Apa you buat, Ben? Cinderella lah! Aduh. Macam mana? Cinderella kan pakai crown? Aduh. Vice teka. You nak teka juga? Okay. Okay, Ben, sini terduduk. Yes. Okay, ni last. Kita kena menang ni. Pilih. I pilih. Dia empat. Lagi susah. Tak ada lagi susah confirm. Ini. 10, 9, 8. Oh, lambat lagi. Fly. Superman. Fly faster. Wonder Woman. Superman. Batman. Angel. Bulu. Angel. Feather. 9, 8. 7, burung cenderawasih. 6, 5, 4, 3, 2, 1, yay! Flying without wings. Alamak, kalah lah tim Dayang minggu ni. Patut kau nyanyi je. Everybody's looking for that. Okay. Kedudukan semasa sekarang ni, macam mana? Empat sama lagi? Empat sama lagi. Okay, dah nak berehat sekejap. Dah penat sangat kalah kali ni. Pancik juga main game ni. Benda ni boleh jatuh pula. Okay, bang. Thank you untuk Bella Luna. Thank you, Bella Luna. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Tim Dayang akan bangkit selepas ini.